Sekedar info guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola atau futsal dan perlengkapan olahraga lainnya, kalian bisa cek Instagram kami di Rival Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini. Masih harus bermain berbahaya dengan tubuh sebesar. Pelanggaran terjadi tentunya
Sopara membuatkan sebuah tendangan bebas saja dari tungku kesempatan Haji Sainin dengan datang dari Bintara Pesanggerahan tentu tidak dalam pertandingan sore hari ini. Sekenap panitia menghimbau kepada dua tungku kesempatan untuk sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Mari kita lihat kembali sepak bola merupakan bagian dari tali silaturahmi dan kita harapkan tidak terjadi sandiwara main mata para pemain dua tim yang bertandingkan sore hari ini. Kita harapkan dua tungku kesempatan bisa bermain dengan profesional tinggi dan bisa menghargai keputusan hasil telah pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat sore sekali lagi tentunya Bapak RW Haji Basit selaku tokoh masyarakat dari Pondok Cengkol Desa Legong Kulon Kecamatan Pegedangan yang terus tetap hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Kira-kira terjadi tendangan bebas bagi tungku kesebelasan dari Zali Evi hadapi bola pemain nomor punggung 6 tentunya Sotara Ilham yang akan mencoba melakukan tendangan angkat umpan rakan dia bola masa terokara lakukan takaran para pemain dan tungku kesebelasan dari itu ada nama Perahan Balitoli merupakan pemain yang sudah tampil di Liga Profesional mantan pemain Persebaya Surabaya Borneo Arema dan juga para memperkuat Persela Lamongan merupakan pemain peringkat ketiga sebagai pemain markam termahal yang datangkan Bapak Haji itu dalam pertandingan sore hari ini. Setelah di urutan pertama ada nama penjagaan Sahar Inajar sebagai penjagaan pemain termahal yang mereka datangkan dalam pertandingan sore hari ini. Tentunya kendala penjagaan Sahar Inajar mantan penjagaan Persib Bandung dan juga para memperkuat PSM Makassar dan juga para memperkuat Dewa United tentunya Sotara lakukan gerakan tadi setiap pemain dengan tentunya lewat Andri Jukun umpan lebar tentunya Sotara Harun kali ini lewat pergerakan Mas Harun lakukan tegaran Mas Harun umpan rakan dan bola apa reka Mas Amerika Harun beritahu dia ayo satu momen kartu kesebelasan tadi kita tiga Sotara berbunyi tidak jadi bahaya bila keluar dari arena pertandingan cukup tenang tentunya kita lihat sebatang rokok mulai dihisap tentunya oleh Bung Coki Firdaus selaku Ketua PPK Kecamatan Pegedangan yang terus tetap hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini tentunya Sotara di mana ketika saudara datang bertumpah ruah tentunya datang hadir menyaksikan pertandingan dan bahkan ketawa keluarga besar Delta Yesa dari Cicer 2 Kecamatan Pegedangan baik Bos Ruangos dan juga ada Bos Ayo Ewe Bentor Bang RW Heri Jonggol bahkan Jero Jabung yang juga hadir tentunya menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sebuah umpan sudah lakukan bola keluar meninggalkan arena pertandingan bola membuatkan lemparan ke dalam saja bagi tungku kesembasan dari Jawa ini kita tinggal sebelum datang lakukan gerakan tadi kirimkan sudah tentunya Sotara umpan dia bola tidak jadi bahaya sebuah serangan lakukan para pemain masukkan sepak bola tungku kesembasan dari Izi kontrol bola lakukan angkat rakan dia bola layan bukan sebab pelanggaran tentunya Sotara lepaskan tendangan sebuah kepala yang kapten kapten kesembasan Andre Bele silih berganti melakukan tekanan jual berserangan dua tungku kesembasan di babak yang pertama di partai Gerimpina dalam pertandingan sore hari ini umpan rakan dia bola pemain nomor punggung tujuh dari Hanbali Tori lakukan tekanan terus menerus dan pemain dari tungku kesembasan dari Eze pelanggaran terbaru sementara kami ucapkan terima kasih umpan melambung berikutnya Bojong Pamungkas dua kertas yang berbeda, satu kertas berwarna merah Rp100.000 dan satu kertas berwarna biru Rp50.000 dengan total umpan melambung Rp150.000 dari Bapak Ayat SPD selaku tokoh masyarakat dari Awara Rawa Buaya tentunya Sotara yang memberikan realitas Rp150.000 dalam pertandingan sore hari ini. Saya selalu banyak umur, banyak rezeki pun berkat tentunya Bapak Ayat yang hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Seorang penjaga wali tiba dari tungku kesebelasan Haji Sainin kita
melakukan tendangan eksekusi Bilate tentunya setara nampakkan pemain imam dan mampu menang pemain baru ditempuh ke sebelasan Gereyesi terancam sementara pencakar Ali Piwa dengan tenang konsentrasi kali ini bermain Ilham masih Ilham kita tiga saudara masih Ilham jebret Sorry.
sekarang sudah lakukan umpan. Kita lihat sekarang ketika saudara berangkat. Apa terjadi ketika ini pemirsa Pak Bugas? Yang kita harapkan pemain dari sana menghargai bunyi Pak Bugas. Ya, kembali lukisnya para pemain agar berkenang. Kembali para selari agar selalu menjadi tinggi sportivitas pertandingan ini. Semua melatarkan tentunya. Ya, memang para pemenonton sedikit merapat ke garis di penjara taburan. Ya, betul sekali bunyi Pak Bugas. Kita lihat serangan gagal dilakukan para pemain dari Tengku Kesebasan dari Haji Semen FC tentunya sementara. Tertinggal 1-0 kita lihat Tengku Kesebasan Haji Semen atas lawan Tengku Kesebasan dari FC. Angkat umpan Rabu sebulan. Dilakukan tentunya saudara Bapak Haji Indri merupakan manajer yang memiliki mental juara tentunya saudara pernah mengantarkan tim kesebelasan Mika 88 menjadi kapten juara di kompetisi Margam sebelum di lapangan Persiputra di beberapa terlalu tentunya saudara kita tika seorang kapten umpan lewat rekan dia bola mengasuh Allah masuk sendiri lepas sentuhan lakukan Billy berikan Jabra Irham mencetak pertama tarik Irham umpan rekan Jabra Billy Leon bukan sempat pelanggaran gagalkan dia bola pemain bodoh begini ditunggu kesempatan Haji Saimin apa terjadi kita lihat sementara nampaknya menggoyang sebuah lemparan ke dalam senjata menunggu kesempatan Haji Saimin itu yang datang dari tim pesanggerahan nampaknya pelanggaran terjadi tendangan bebas bagi tim kesempatan Haji Saimin itu sempat tendangan sudah dilakukan angkat umpan melatih landaskan lewat sebulan kepala pemain belakang pasukan setan merah tunggu kesempatan dari FC berbentang dan terjadi datang mencoba pemain Saifullah gagal tarik Saifullah tentunya sementara berbentang dengan pemain ketiga Joko Andri bila keluar meninggal ke arena pertandingan lemparan ke dalam saja dari tunggu kesempatan dari tunggu kesempatan Haji Saimin FC belum mampu berbuat banyak tentunya pasukan Adi Parwa dan kawan-kawan mantan pemain Bali United yang didatangkan kembali oleh tunggu kesempatan Haji Saimin FC tentunya dalam pertandingan sore hari cukup menarik pertandingan sore hari ini masih dalam tatapan Bapak Lilang Moming tentunya kepala desa orang nomor 1 dari desa Ciangir Kecamatan Lego dan juga masih dalam tatapan Bapak Lula Andal Perhana mantan orang nomor 1 dari desa Bencongan Kecamatan Kelapa Dua didampingi Bapak Ros Samir dan juga masih dalam tatapan Bapak Lula Haji Ake Jara Jero Maradona yang hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini kembali ke lapangan sebab pengawalan ketat dilakukan pemain melanggar ketentu kesempatan dari FC berputar bola umpan terbosan rakan Jabo pelanggaran mengasihkan tendangan bebas bagi tentu kesempatan Haji Semen FC di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari tak ketinggalan kita lihat sore hari ini Bapak Lura Dodi Bunanto yang juga hadir menyaksikan pertandingan partai final di lapangan sepak bola Ciputra Cicandra perkenalan ini tentunya sempat orang baik pasti terjumpa dengan orang-orang baik kertas berwarna biru Rp50.000 umpan melambung dari Bung Wale yang datang dari Raja Gali Desa Jatake Kecamatan Pegedangan yang juga memberikan realitas Rp50.000 dalam pertandingan sore hari ini yang sedang menjalankan turnamen kompetisi di putra pertama Raja Gali Desa Jatake Kecamatan Pegedangan meskipun tentunya hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini bola keluar tendangan ke dalam penjagaan Ali Tibia tentunya setara kirimkan umpan pendek angkat umpan melambung serangkan dia bola berputar terjadi melebar ke kanan berikan dia bola Angga masih ada Angga pocong belakang bukan masih Angga lakukan pergerakan tadi Angga dapatkan bola pemain belakang bertumpu kesempatan dari Zara Yuzi umpan terobosan berikan dia bola pemain Hambali Poli gelandang motor panggerak bertumpu kesempatan Zara Yuzi tidak mampu nampaknya sudah mulai tidak mencari persoalan dengan absennya deretan gerbong pemain dari Agor Rahman yang bertandingkan sore hari ini yang sedang memperkuat tim Denis Yuzi dari Kota Tangerang Selatan yang sedang mengikuti kompetisi di Kota Udang Bogor tentunya saudara kita lihat sore hari ini kedatangan para pemain baru sangat luar biasa bahkan mereka unggul menjadi 1-0 dalam pertandingan sore hari ini tunggu saja bola lewat penjaga Ali Fiba lepaskan sebuah tendangan tentunya saudara lakukan gerakan tadi tentunya saudara diperhatikan kali ini berikan dia bola umpan melewat arahkan dia bola hasil rebound kembali masuk hasil rebound bila keluar meninggalkan arena pertandingan kita lihat saudara cukup menarik pertandingan sore hari ini ada Bos Nengel pemilik manajer PSP Pakuaran yang juga hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini juga ada Bos Kere dari Selamat Renda juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini.
sambil diumpan lebar lapangan, lebar lapangan, lakukan gerakan atas umpan lampu, berbahaya, apa ya? Tindakan selamatan dilakukan pemain. Wagi, Mariga tentunya sekarang, Bos Andi Walang, pemilik mana dari Marco Tosuwawa, cukup tenang menyaksikan pertandingan sore hari ini. Ketika saudara pendatang Bapak Lura dan Permara kita lihat, dan cukup tenang menyaksikan pertandingan sore hari ini. Yang sudah mulai mengisah sebatang rokok dalam pertandingan sore hari ini, dan juga ada Papi dari Sukwa yang juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Sempat tendangan sudah dilakukan. Kesebasan dari Haji Sewin Izi kita tinggal sekarang ya punya pamuka belum berjalan mulus skema permainan yang dilakukan Hasur Ipang dan kawan-kawan dalam pertandingan sore hari ini. Memang tidak ada pemain baru yang didatangkan Haji Sewin dalam laga sore hari ini belum dipamuka ya, betul sekali berjalan mulus dan terlihat pada kesempatan sore hari ini nampaknya memang kurang berjalan skema Krakatau dan Ginkan dengan skor pelatih dalam pertandingan di kesempatan sore ini. Sebegitu rapatnya pertahanan yang dibangun oleh pasukan tim kubu kesebelasan Blora FC dalam pertandingan sore ini terlihat belum berjalan mulus dan pergeseran pemain Arun ke berbagai posisi dalam pertandingan saya ini selalu diikuti oleh para pemain dari belakang dari tim kubu kesebelasan dari Jawa FC dalam pertandingan saya sehingga mereka terus melakukan sebuah perubahan ya, terlihat banyak mencoba kembali merubah skema Krakatau dalam pertandingan saya belum berjalan mulus. Terima kasih Dejan Pamuka cukup menarik cukup mantap tombol komentar Radha kedudukan 1-0 masih memimpin sementara tim kubu kesebelasan dari Indonesia Sukam Sang Wajar Bapak Haji Yudho didampingi Bung Bodo dan juga Bung Haji Lewis tentunya dalam pertandingan sore hari ini bola keluar menetapkan pertandingan di mana kita lihat para bola wadiau Bapak RT Mada Bodong dari BPN 3 Rasa Obat Tentang juga hadir tentunya dalam pertandingan sore hari ini di mana kita lihat para bola wadiau Bapak Lurah dan Permana didampingi langsung Bapak Ores Sampir dan juga Pak RT Mada bidang BPN dari Mada Bodong dari BPN 3 Rasa yang tentunya hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini. Ada Adi Farwa, gagal tadi Adi Farwa lakukan takaran umpan terobosan rakan tiap bola pemain satu masih satu keluar dalam dekat ke arena pertandingan membuatkan lemparan ke dalam kita lihat setara sepuluh yel terus dinyanyikan oleh supporter dari tim kesebelasan Haji Sainir memberikan dukungan dalam pertandingan tiga kesempatan sore hari ini tertinggal 1-0 mampukan menyamakan kedudukan para pemain produk lokal tim kesebelasan Haji Sainir lepaskan sebuah umpan rakan tiap bola lewat bukan sebab pelanggaran datang mencoba Aparega cukup kerja keras tentunya Aparega dipertandingkan sore hari di Hasur Ipang gelandang Betulku kesebelasan Hasur Saibin benturan tubuh apa yang terjadi jelas sebuah pelanggaran dilakukan pemain Ray membuatkan tendangan bebas dari Betulku kesebelasan Hasur Saibin di babak yang pertama dalam pertandingan sore hari ini. Ada tiga pemain yang pernah memperkuat Persis Solo yang didatangkan oleh Betulku kesebelasan dari Hasur Ipang dan kita lihat nampaknya ada Bapak Guru Topik Ramad SPD dari Sukamulya Kecamatan Cikuba yang juga hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Terima kasih kita umpan mendapatkan umpan melambung dari Bos Cilai dari Paku Alam Bunyi Pamukas kertas berwarna kuning ke coklat coklatan 5000 coaching dengan 3 lembar 15.000 rupiah sangat luar biasa Bunyi Pamukas. Kita berikan apresiasi kepada seluruh para penonton pas berat dari reporter manajemen sekutu yang memberikan realita tanpa batas Bos Cilai dari Paku Alam 15.000 rupiah dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Masih harum tidak jadi bahaya tetapi yang meninggalkan arena pertandingan tendangan ke dalam saja begitu kubu kesebelasan dari Lise tentunya sekarang dan kita lihat sore hari ini Bapak Sore SP Patimura Ketua Koka Kecamatan Kelapa juga hadir menyaksikan pertandingan sore hari ini luar biasa tanpa dukungan menonton saya rasa kompetisi targam dimanapun berlangsung tidak akan berjalan mulus Bunyi Pamukas. Kita berikan apresiasi kepada seluruh para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini bukan hanya warga masyarakat Kecamatan Pegedalan luar Kecamatan Pegedalan juga hadir menyaksikan laga di kesempatan sore hari ini kompetisi Kaleskap Cijantra Division tahun 2023 di bawah pimpinan ketua pelaksana kompetisi Bung Topik Hidayat di pertandingan sore hari ini. Pertahanan sehingga gagal untuk mengantisipasi sebuah serangan dan terlihat tanpa ada
atas penampilan penjaga gawang Sahar Ginanjar, mirip dengan penampilan penjaga gawang RW Juni dalam pertandingan berlima di pertandingan baru sore di Jepang Bugas, di mana kita lihat tampil tenang tentunya penjaga gawang Sahar Ginanjar, betul-betul ku kesempatan serius dalam pertandingan sore hari ini. Baik, sudah menonton dan sudah mendengar untuk melengkapi serang langsung masuk ke pertengahan. Babak yang pertama akan dilaporkan langsung rekan saya, pengunjung pertandingan dan juga laporan dari serangan Bumi Baruga. Kembali saudara pendengar, saudara penonton, para pelapan yang kedudukan sementara 1-0 pemimpin tentu datang pertandingan sore ini. Sementara terlihat lepas saudara di tenaga, nanti kembali sebuah tendangan sulit, sebuah tendangan berlaki tentunya masuk nanti kubu kesebelasan Haji Syahir. Angkat dia bola, mencoba sebuah sudutan berbahaya. Sementara pada kesempatan saya pas tapi teragak peluru sekali lagi pelatih.